Okay, tolong reaction Sistine Baris season 2 episode 15. Ini gue sebenarnya udah pengen lama banget pengen reaction ini karena mumpung ada yang komen, so let's get it. Gue tahu ini di feed Instagramnya Sistine Baris karena gue liat yang cewek bunga itu kayak keren banget, kayak ciwi-ciwi. Tapi ini udah lama, ini udah 3 tahun yang lalu. Keburu ada yang komen, let's go, chance the video. Oke, okay, I like this MC. Gue suka nih MC-nya. Let's go, that this is the MC. Oh, suaranya enak banget. Gue udah ngomongin dia kemarin pas gue nge-reaction season bar yang season 3 episode berapa itu? 3, lupa, 2, lupa. Kemarin, baru kemarin lo harus tonton. Anjing, sumpah wajib lo tonton. Oh my gosh. What are you doing watching this kind of video? Because I like it so much. Gue suka ada cewek. Gue udah pernah bilang cewek-cewek di Sistine Baris semuanya keren, gak ada yang gak keren. Gak ngotak, ini baru pertama kali, oke? Washi J? Wow, Washi J? China? I don't know. Washi J? We got lyrics for y'all. Y'all best get ready. Let's go. Yo. Oh yo. Gila, cewek duluan nih. Oke, okay, yo doang enak banget sumpah. Tapi ini gue mau ngomong nih. Yang udah kasih tau gue kalau Sistine Baris dari Malaysia. Thank you so much. Karena banyak banget yang kasih tau gue kalau itu tuh dari Malaysia. Kenapa gue bilang Indonesia? Gue gak tau kenapa kalian. Oke. Okay. Kayaknya gue bego banget kayaknya, kayak gak tau Sistine Baris itu dari mana. Tapi ya thank you yang udah ngingetin, banyak banget yang bilang itu dari Malaysia. Thank you brothers. I'm so thank you. IK. Oh my god. What the fuck? Gue mau ngomong nih ya. Kebanyakan rapper-rapper cewek itu jarang menggunakan bahasa asli. Atau misalnya kayak bahasa, misalnya gue misal contoh Indonesia gitu. Indonesia tuh banyak rapper cewek, tapi kadang masih aja yang menggunakan versi full English tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Contoh Ramen Girl. Ramen Girl tuh gak pernah pakai bahasa Indonesia. Karena gue pernah denger Ramen Girl pernah datang ke sebuah acara talk show, dia bilang dia gak bisa, bukan gak bisa, dia pernah nyoba pakai bahasa Indonesia tapi dia gak cocok pakai bahasa Indonesia gitu. Makanya dia pakai bahasa Inggris. Tapi lo lebih nyaman lirik bahasa Inggris ya? Bukannya mau so Inggris ya, cuma kayak kalau gue pernah nyoba pakai bahasa Indonesia tuh nggak bagus anjir. Gue ya. Ada juga rapper-rapper yang lain kayak yang masih baru gue pernah lihat kemarin, dia menggunakan bahasa Inggris tidak menggunakan bahasa Indonesia. Tapi banyak juga kok yang pakai bahasa Indonesia. Ini gue bukan ngomongin Malaysia ya. Gue tahu Sistine Baris dari Malaysia, cuman gue ngomong bahasa Indonesia. Rapper cewek di Indonesia gitu kebanyakan ada yang menggunakan bahasa Indonesia sih, tapi kebanyakan gak sih, 50-50 sih, ada. Ada Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Pang baca, ntar gue diserang. Okay, brother, sister, what the fuck? Sister, why are you close? You're so kind. Bahasa Malay, Malay. Tapi kan kalau bahasa Malay itu agak mirip sama orang Timur gak sih? Kalau misalnya mereka sih kayak tak cuma, tak percaya lah. Eh, enggak, beda. Kalau sate anjing, sampai beda. Sorry. Sorry brother and sister, sumpah nih jaket gede banget ya. Tapi ini ada busanya dong. Ini ada busa, sumpah. Ini jaket tuh punya bapak gue. Jadi gue males ambil jaket lagi. Ini tuh jaket bapak gue. Oh my gosh, gede banget kan? Tapi lucu. Ah.
Nih, yang seru bilang kayak lu nge-reaction itu gak fokus ke lirik ya? Emang bener, gue gak pernah fokus ke lirik kalau nge-reaction. Ya Allah, maksudnya kali gue pertama kali nonton, ya gue fokus sama penampilannya dong. Gue fokus sama flow, sama cara dia nge-rapnya, sama oh enak gak nih flow-nya nih, enak banget. Gue gak fokus ke liriknya dong, gue gak paham gimana mau fokus ke liriknya. Ya kali gue mau bolak-balik dengerin gitu kayak bedah lirik. Emang gak mau fail pakai di bedah? Gue juga, kalau kalian mau nonton bedah lirik, mau nanya liriknya apa, nonton video yang lain. Karena banyak banget juga rapper-rapper yang lain yang lebih faham, lebih senior, lebih wow daripada gue yang mereka ngebedah lirik-lirik dalam musik rap. Dan gue gak mau ngebedah lirik, kan gue gak ngerti kadang bahasanya. Yes, that's my problem, brother. I'm so sorry karena gue gak memenuhi ekspektasi kalian. Calling Bomba, I know that. Calling Bomba, Bomba itu pemadam kebakaran gak sih kalau di Upin Ipin? Gue tau lah sih karena nonton Upin Ipin. Ah, kayak gini, gue ngerti nih. Gue tau cuma musuh-musuhnya doang. Ngerti gue. Sudah. Jangan memaksakan apa yang ingin kau dengarkan, kau paksakan itu kepada saya. Tapi next mungkin kalau gue mood kali ya, nunggu mood kali ya, baru gue mau nge-reaction yang ada liriknya atau gue bedah lirik. Tapi kayaknya gak mungkin gue mau bedah lirik ya. Oke. Setiap orang reaktor punya cara mereka masing-masing untuk nge-react video. Tapi kalau lo mau gue ngelirik, kayak ngelirik, ngebahas lirik gitu, gue kasih tau lo salah tempat. Karena gue gak bahas lirik. Tapi suaranya serak-serak gimana ya gitu. Laki banget kayak. Serak-serak. Oh. Kayak nyanyi enak nih orang nih, gak cuma nge-rap doang nih, kayaknya dia nyanyi enak deh. Soalnya ya, jadi satu ya, teman. Oh, this is Malaysia. Oh my god. Gue udah pada layar tapi lo masih di situ-situ ya. Kalau lagi lo tuh yang komen, gue udah di sini, lo nonton gue doang, bacot lagi jangkrik. Cepet amat tanying, Washi J, let's go brother. Makin gak ngerti gue ngomong apa. Shijie ini orang mana sih? Wo Shijie. Nanti gue cari deh, nanti aja. Sekarang gak usah nyari dulu, gak usah. Wo Shijie, China, Jongwo, Singapura. Singapura katanya pakai bahasa macam Malaysia. I don't know. Lo bisa lihat itu lo reaction yang macam orang tiga ini lo dengerin musik reaction gini doang itu lo, bukan malah bingung itu artinya apa ya, gak usah lo. Ini gue jadi tadi ngomongin orang mulu anjing. Fokus. No.
so fucking, ini benar-benar bikin lo gila kayak gini sih. Lalu sumpah nih, gue nonton Sistine Bars nih, gak ada satupun yang gak enak di Sistine Bars, gak sih, gak ada satupun karena gue baru nonton 2. Tapi gue kemarin nonton, tapi gak gue bikin reaction, tapi ya udahlah, gue hanya bikin reaction sesuai requestan kalian di komentar YouTube gue seperti yang ini. Yang sekarang gue bikin reaction karena kalian komen, makanya gue bikin reaction. Kalau gak komen, ya gue tonton sendiri. Tuh kaku, gu China gu. Kaku, gu. Oh, itu mana kami tuh kaku. Astaghfirullahaladzim. Woi musiknya anjing lah. Ini siapa? Ini MC-nya kayak enteng banget gitu suaranya di mulut, apa mulut lagi. Megang mic tapi enak banget kayak. Oh my gosh, kayak orang kan maksudnya bisa jernih, bisa enak kalau bisa rekam ya. Kalau ada di studio rekaman gitu enak. Ini enggak. Ini why? Tapi ini sumpah gokil sih, MC cocok sih jadi MC rap kayak ginian nih, gokil. Tapi kayaknya yang masih bertahan cuma Sistine Bars doang ya, cara-cara rappers yang masih bertahan sampai sekarang. Adanya dulu ada, tapi kayak 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, lama banget tuh, tapi udah bubar kayak sekarang. Kayaknya cuma Sistine Bars doang yang masih bertahan, kalau di daerah-daerah ASEAN ya. Tapi Korea Selatan juga masih ada, tapi beda lah, Korea Selatan tuh memang hip-hopnya cukup maju dan banyak peminatnya juga, beda di Indonesia. Anjing, bisa di Indonesia kenanti. Indonesia tuh berapa persen lah ya penggemar hip hop, kayak gak terlalu banyak juga. Lebih suka penggemar lagu, gue gak tau penggemar lagu apa, hip hop kali. Oh, Noki, Kiklik, I know, Kiklik yang mimpi itu. Okay, brother, I think that's all. Karena udah selesai, that's all. Tapi udah, thank you banget yang komen. Karena ada yang komen, gue jadi kayak ingat, oh yeah, gue boleh mengasihkan yang ini. Karena gue penasaran sama cewek ini sebenarnya. Udah lama banget gue nontonin yang cewek ini. Muncul di Instagram, kayak promotion season 3 ini kan. Jadi kayak, dia kayak ditampilin gitu di Instagram season Maris. Udah lama sih. Dan gue pengen nonton, tapi gak tau kenapa gue kayak lupa. Dan ingetnya kemarin pas gue mau nge-reaction Sistine Bars yang kemarin, terus ada yang komen lagi. And I love it. Thank you for the comment, brothers. And I'm gonna solve our today's video. And thank you, and bye-bye.